Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah. Yang saya hormati Tuan Pengerusi, yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan-tuan Guru, Ahli Jawatan Kuasa Masjid, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita hari ini, dapat kita bersama berkumpul dalam satu majlis ilmu, sama-sama kita menunaikan solat maghrib berjemaah, sama-sama kita niat iktikaf, kita duduk dalam rumah Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, insya-Allah malam ni kita sambung kitab Riyadus Salihin Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Tajuk untuk malam ni adalah ibadah haji. Tajuk berkaitan dengan ibadah haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu untuk sampai ke sana. Sesiapa yang mengingkari kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada sekalian alam, yakni Allah tidak memerlukan dia pun. Manakala dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunyal islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis salah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan wa hajjil baiti liman istata'a ilaihi sabila. Islam diasaskan atas lima perkara yang utama, iaitu bersaksi bahawa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Muhammad ialah Rasulullah. Yang kedua, mendirikan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berpuasa pada bulan Ramadan. Yang kelima, mengerjakan haji ke Baitullah bagi mereka yang mampu untuk mengunjunginya. Tuan-tuan, itu dua dalil kewajipan menunaikan haji. Namun, kedua-dua dalil itu ada poin penting yang perlu kita faham. Ada poin penting
yang perlu kita fahamkan. Apa itu perkara yang kita perlu faham? Yang pertama, dalam surah Ali Imran ayat 97, Allah sebut, diwajibkan ke atas kamu mengerjakan ibadah haji di Baitullah bagi sesiapa yang mampu. Manis tata'a ilaihi sabila. Istita'a, perkataan itu yang perlu kita faham. Itu yang pertama. Apakah yang dimaksudkan oleh Allah sebagai mampu di situ? Istita'a. Maka para ulama antaranya Imam An-Nawawi dalam kitabnya Al-Idah menyebut al-istita'ah itu antaranya adalah merangkumi yang pertama harta. Mampu dari sudut yang pertama harta. Kos pengangkutan. Perjalanan pergi dan balik. Pasport. Belanja. Belanja semasa di tanah haram dan belanja yang ditinggalkan untuk tanggungannya di Malaysia. Bukan setakat dia belanja untuk ke sana saja itu dah selesai, tapi belanja dia yang tanggungan di rumah tak selesai, iaitu belum kira mampu. Dia mampu untuk pergi, tapi anak-anak dia dekat rumah di Malaysia yang ditinggalkan tak ada duit, iaitu tak mampu. Jadi kena faham dekat situ. Pertama, kemampuan dari sudut duit. Kita nak pergi beli tiket. Sekarang ni tak payah beli tiket pun. Kita bayar tabung haji je. RM9,900. Something, saya tak ingat. Kalau dia naik pun RM10,000, RM11,000. Lebih kurang itulah. Paling tidak pun adalah RM15. Paling kurang. Itu perjalanan kita sahaja pergi ke Mekah dan Madinah. Belum perbelanjaan tanggungan kita yang di Malaysia. Yang ini pun kena tinggal RM2,000, RM3,000. Cincai kira RM20,000. Cincai kira. Paling kurang nak pergi haji mesti ada RM20,000. Paling tidak. RM20,000 ni kira selesa lah. Kalau nak shopping lebih sikit RM25,000. Kalau nak beli emas, RM30,000. Macam itulah. Kalau tak nak beli emas, bolehlah RM20,000. Setakat beli kurma, beli kacang, tu bolehlah. Beli tasbih RM1 banyak-banyak, tu boleh. Setakat RM20,000 tu cukup insyaAllah. Tapi kalau pergi sana memang nak beli emas, yang tu tak cukup RM20,000. RM50,000 pun kadang-kadang tak cukup. Jadi kemampuan dari sudut harta, mampu untuk pergi dan mampu untuk tinggalkan nafkah untuk anak-anak dan tanggungan di Malaysia. Itu satu. Yang kedua, mampu dari sudut kesihatan, sihat tubuh badan. Jadi kalau kita rasa kita tak sihat tubuh badan, maka tak wajib kita pergi. Sebab tu saya dah sebut dulu, tahun ini ibadah haji, tetamu-tetamu haji pada tahun ni memang diketatkan syarat dari sudut kesihatan ni. Yang ada kencing manis, darah tinggi, gout dan sebagainya tu, dia belum layak sebenarnya. Belum layak. Kalau ada dia kena naik wheelchair contoh, tu pun dia kira tidak wajib untuk dia. Bukan itu saja, dia timbang berat badan. Berat badan pun dia timbang. Kalau berat berlebihan, BMI tak cantik. BMI tak cantik, kena jogging dulu. Jogging dulu baru boleh pergi haji. Baru betul. Sebab apa? Sebab nanti kat sana nak jogging juga. Kalau dekat sana baru nak jogging,
Alamatnya, kalau tak naik wheelchair, ambulan. Itu je. Jadi rugilah sebenarnya kalau pergi sana tapi tak dapat buat ibadah dengan baik. Agak rugi dekat situ. Sebab tu tabung haji dia tetapkan, dia ketatkan sikit ibadah haji ni untuk mereka yang betul-betul sihat. Betul-betul sihat. Jadi itu antara syarat kemampuan sebenarnya. Sebelum ni mungkin longgar sikit, tapi kali ni dia agak ketat. Memang kemampuan itu dari sudut kesihatan memang ada. Cuma sebelum ni longgar, kali ni dia ketatkan sikit. Jadi jangan marah pada tabung haji tu. Tabung haji, kenapa saya dah lama tunggu tapi saya tak dapat-dapat nak pergi ni? Tuan tak berapa sihat sebenarnya. Lagi-lagi ada orang yang dialisis. Dialisis. Yang ini pun kemungkinan untuk tak dapat tu tinggi. Minta maaf saya cakap. Boleh jadi dia tak dapat, tapi bolehlah cuba rayu. Tak apa, saya boleh pergi. Cubalah buat rayuan, insyaAllah. Tapi kalau dah pernah pergi, alhamdulillah. Sebab tu kita galakkan pergi waktu muda ni. Anak-anak kita yang waktu muda-muda tu pergi. Jangan pergi London dulu. Sibuk nak pergi London. Pergi Perancis. Nak buat apa tengok menara Eiffel Tower tu? Nak buat apa? Tak ada apa pun. Tak ada apa tengok London Bridge, tak payah. Pergi Mekah dulu. Ada duit RM30,000, RM40,000, pergi package. Lagi bagus. Lagi bagus. Yang muda-muda ni lah. Yang dah pernah pergi tak apa. Yang muda-muda yang macam 30-an, 40-an. Ada duit pergi Mekah, pergi haji dulu. Jadi itu pesanan lah. InsyaAllah. Kumpul duit, pergi haji dulu. Target itu dulu. Jadi kemampuan daripada sudut kesihatan tubuh badan. Kalau sihat tubuh badan, seronok pergi sana. Nak pergi sana jalan jauh, boleh seronok, boleh cepat. Sa'i cepat, tawaf cepat. Dia rasa segar, senang. Tapi kalau dah penat, sakit lutut, sakit pinggang, baru pusing tawaf satu kali, aduh sakit. Baru sa'i satu round, sakit lutut. Kejap-kejap, rehat kejap. Rehat dia setengah jam. Jalan 5 minit je, setengah jam kejap rehat. Sampai sudah tak sa'i. Jadi tak berapa seronok dekat situ. Jadi sebab tu kita kena tekankan dalam bab ibadah sihat tubuh badan ni. Bagi mereka yang belum pergi, jaga kesihatan. InsyaAllah boleh pergi. Jadi itu antara syarat ataupun maksud kemampuan dalam ibadah haji. Banyak lagi sebenarnya. Contoh dia dalam bab wabak penyakit. Jika berlaku wabak macam COVID baru-baru tahun lepas, dua tahun lepas, maka itu dikira tidak wajib untuk pergi. Sebab apa? Sebab ada wabak penyakit. Maka tidak dikira wajib untuk kita pergi. Ataupun bukan wabak penyakit pun. Cuma ada dia buat berita. Airport Jeddah akan berlaku serangan oleh pengganas contoh. Jadi airport Jeddah ada serangan pengganas. Kita daripada Malaysia tak boleh pergi. Sebab apa? Sebab ada serangan pengganas. Maka tak wajib pergi pada tahun itu. Itu pun dikira tak wajib. Itu pun dikira dalam bab kemampuan. Banyak lagi perkara-perkara yang dinilai dari sudut mampu itu. Sebab tu kewajipan haji syarat dia mampu. Kalau tak mampu, belum wajib. Kalau tak mampu, belum wajib. Bukan tak wajib, belum wajib. Orang yang tak cukup duit, dia belum wajib. Bukan tak wajib. Kalau dia tak cukup duit, apa yang dia perlu buat? Kumpul duit tu. Jangan sampai sudah. Tak apalah ustaz, saya tak ada duit lah. Tak ada duit. Tahun ni tak ada duit. Tahun depan tak ada duit. 2 tahun depan tak ada duit juga. Tak ada usaha untuk kumpul duit. Yang itu masalah. Walaupun dia tak mampu pada tahun itu, tapi dia tetap perlu berusaha untuk kumpul duit untuk sampai pada wajib tu. Jangan dia buat tak tahu je. Dia kena kumpul duit.
Jadi tuan-tuan, itu perkara pertama yang kita boleh bincang dalam ayat ini, surah Ali Imran ayat 97. Poin kedua, Allah sebut apa? Waman kafara, barang siapa yang ingkar. Maksud dia apa? Dia bukan ingkar kewajipan tu. Itu satulah. Ingkar yang lain maksud dia, dia dapat pergi, nama dia dah naik, tapi dia tak nak pergi. Itu juga dikira ingkar. Yang itu juga dikira mengingkari. Nama dia dah naik, duit dah cukup, tubuh badan dia sihat, nama dah naik. Sipulan bin sipulan, telefon tambah haji, tuan saya tak nak pergi tahun ni. Kenapa? Durian tengah banyak, dusun saya tengah banyak berbuah ni. Kalau saya pergi, siapa nak kutip? Dia fikir durian je. Itu masalah. Alasan tak kukuh. Alasan dia tak kukuh. Kenapa kamu tak nak pergi? Oh, tahun ni saya ada sekian-sekian. Alasan dia tak berapa kukuh, maka tabung haji tak boleh terima alasan tu. Dia tetap kena pergi. Maka dia dah kira mengingkari kewajipan Allah tersebut. Barang siapa yang mengingkari kewajipan itu, Allah sebut apa? Fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Ketahuilah, sesungguhnya Allah maha kaya daripada sekalian alam. Ataupun maksud dia apa? Sesungguhnya Allah tidak memerlukan dia pun. Dia yang memerlukan Allah. Allah tak perlukan dia. Dia pergi ke, dia tak pergi ke, Allah tetap kaya macam tu. Tak ada kesan pun pada Allah. Yang kesan siapa? Kesan pada dia. Dia pergi ke, dia tak pergi ke, Allah tetap maha kaya. Nak kata bahasa kasar dia kat sini, Allah tak heran pun dekat kau. Macam itulah. Kau tak nak pergi, kau punya pasal. Tak heran ni. Jadi barang siapa yang mengingkari kewajipan Allah itu, kewajipan haji, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukan dia pun. Dia yang memerlukan Allah. Kita kena sedar diri sikit. Kita yang memerlukan Allah, bukan Allah memerlukan kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadah haji ni adalah merupakan satu ibadah kemuncak bagi seseorang manusia. Siapa yang dapat pergi tunaikan haji, maka dia akan merasakan diri dia dah cukup sempurna. Kita ni ibadah banyak-banyak macam mana pun, kalau belum pergi haji, kita rasa macam ada sesuatu yang belum kita buat. Rasa macam belum cukup sempurna. Sebab apa? Sebab belum pergi haji. Tapi bila kita dah buat ibadah haji tu, kehidupan kita akan jadi lebih sempurna. Ibadah kita jadi lengkap. Rukun Islam tu cukup 5. Macam sekarang yang belum pergi, rukun Islam dia 4 aja. Yang kelima tu belum lagi. Dia rasa belum cukup sempurna Islam dia tu. Tapi kalau dia dah pergi, dia akan rasa apa? Islam dia rasa lengkap, cukup dan sempurna. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, jadi siapa yang dapat panggilan haji, jangan tolak. Walaupun dia belum cukup duit, cuba usahakan. Usahakan, cukupkan duit itu. Cukupkan duit itu. InsyaAllah, bila Allah dah panggil tu, maksudnya apa? Kita akan mampu. Cuba cukupkan. Hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali afdal? Qala imanun billahi wa rasulih. Qila summa maza? Qala al-jihadu fi sabilillah. Qila summa maza? Qala hajjun mabrur.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seseorang, apakah amalan yang paling utama? Maka baginda pun menjawab, beriman dengan Allah dan Rasulnya. Kemudian dia tanya lagi, kemudian apa ya Rasulullah? Jihad fi sabilillah. Selepas beriman pada Allah, jihad fi sabilillah. Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun jawab, hajjun mabrur, haji yang mabrur. Haji yang mabrur. Maka itulah amalan yang paling afdal selepas beriman pada Allah, selepas berjihad fi sabilillah. Hajjun mabrur, haji mabrur. Dalam hadis yang lain, Abu Hurairah berkata, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala, ya ayyuhan nas, qad faradallahu alaikumul hajja fahujju. Nabi pernah berkhutbah kepada sahabat, lalu baginda bersabda, wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji ke atas kamu, maka pergilah menunaikan haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ibadah haji hanya diwajibkan sekali sahaja seumur hidup. Sekali sahaja. Kalaulah tiap-tiap tahun ibadah haji diwajibkan, maka agak-agak apa yang jadi? Satu, duit tak cukup. Dua, flight habis, kapal terbang pun tak cukup. Tiga, Mekah tu tak muat. Gitulah. Setiap tahun, maksimum 5 juta, 6 juta. Itu pun dah cukup ramai. Satu dunia ni, 6 juta manusia pergi haji setiap tahun. Daripada Malaysia, lebih kurang 30 ribu je. Tak ramai pun, 30 ribu. Jadi kalau dah 6 juta pun kita tengok macam tu rupa dia, kalaulah semua wajib pergi haji, agak-agak apa jadi? Tak muat Mekah tu, tak muat Madinah tu. Tuan-tuan, sebab tu ibadah haji hanya diwajibkan sekali sahaja bagi seumur hidup. Cukup sekali je. Kalau dapat peluang kedua, bolehlah dia pergi. Tapi sebaiknya dia perlu bagi kota tu pada orang yang belum. Sebaiknya begitu. Sebaiknya. Kalau dia dah pernah pergi, sebaiknya dia bagi kota dia tu pada orang lain. Yang itu lebih baik sebenarnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Imam An-Nawawi, dia ada menyatakan dengan panjang lebar dalam kitabnya Al-Idah fi Manasik Al-Hajj. Dia ada bagi nasihat, nasihat dan peringatan kepada bakal-bakal haji, haji dan hajjah, Duyuful Rahman. Jadi Imam An-Nawawi ada menyatakan nasihat-nasihat dia. Apa nasihat dia? Pertama, bagi mereka yang telah dijemput bakal haji, pertama, apa dia perlu buat? Hendaklah dia bertaubat kepada Allah. Bertaubat kepada Allah. Banyakkan istighfar. Mohon maaf dengan semua orang yang dia kenal. Sebelum dia pergi haji, dia kena bertaubat, istighfar, mohon maaf dengan orang lain. Supaya bila dia sampai ke Mekah dan Madinah nanti, dia berada dalam hati yang bersih. Tak ada dosa dengan Allah, tak ada dosa dengan manusia. Jadi dia akan dapat beribadah dengan ikhlas, dengan baik. Dia tak adalah fikir jiran dia. Kalau dia duk gaduh dengan jiran dia, dia tak minta maaf lagi. Dia pergi haji, maka dia akan terfikir, habislah bunga aku, jiran aku buat apalah dekat bunga aku ni. Itu balasan dia, tak minta maaf. Habislah rumah aku, mesti jiran aku buang sampah dekat depan rumah aku ni. Dia macam-macam. Sebab apa? Sebab belum minta maaf lagi dekat jiran sebelah ni. Jadi waktu dia pergi haji tu, dia rasa ada je benda yang dia tak kena. Sebab tu minta maaf dekat jiran sebelah, minta maaf dengan kawan-kawan, supaya bila pergi sana hati kita rasa tenang, seronok,
lapang, tak ada dosa dengan manusia. Itu pesan Imam Nawawi yang pertama. Yang kedua, nak pergi haji, pergi belajar dulu. Yang ini pun penting. Belajar dulu manasik haji. Manasik haji itu apa? Perjalanan dia. Apa yang dia perlu buat? Haji tak sama dengan umrah. Umrah ni, kalau muda-muda ni, setengah jam boleh siap. Lama sikit sejam lah. Tapi kalau dia lari, setengah jam je. Dia tawaf, sa'i, setengah jam. Orang-orang yang boleh lari ni lah, muda-muda ni. Itu umrah. Tapi kalau haji, dia tak sama dengan umrah. Jangan buat-buat pandai. Jangan buat pandai. Jadi kena pergi kursus dulu. Kalau Malaysia ni ada kursus haji. Ha, bagus tabung haji ni dia buat kursus. Pergilah tengok. Walaupun nama kita tak naik lagi, tapi boleh je pergi kursus tu. Nak dengar, nak tengok dulu. Mana tahu tahun depan dipanggil. Tiap-tiap tahun pergi pun tak apa. Bukan dosa pun. Dekat Kampung Paya. Tak ada masjid Kampung Paya. Eh, halau-halau. Kau tak boleh masuk. Tak ada makna je dia nak halau. Pergi je. Belajar dan fahamkan dulu. Tiap-tiap tahun pergi tak apa. Supaya apa? Supaya ibadah haji kita sempurna dan lengkap. Jangan buat-buat pandai. Tak apa Ustaz, saya boleh pergi sendiri. Masa nak pergi wukuf Arafah, tak apa, kita pergi jalan kaki sendiri, tak apa. Oh, belagak. Lepas tu tertinggal, tertidur, penat, tertidur. Bila dah tertidur tu tuan-tuan, tak sempat wukuf. Bangun-bangun dah tak habis 10 Zulhijjah. Nanya. Bila dah 10 Zulhijjah, boleh tak dia buat wukuf lagi? Seorang-seorang dia lah, orang dah tak ada dah kat situ. Haji dia sah tak? Tak sah. Beza haji dengan umrah adalah wukuf. Kalau wukuf tu dia terlepas, balik awal. Balik awal. Tak payah buatlah tahun tu. Tahun depan belum tentu lagi. Jadi sebab tu jangan berlagak pandai. Buat betul-betul, belajar dulu. Belajar dulu. Bila masa nak wukuf, bila masa nak mabit dan sebagainya. Nak melontar jamrah. Tak apa Ustaz, saya nak melontar dulu. Ni tak ada orang ni, saya pergi melontar dulu. Biar ada orang pergi wukuf, saya pergi melontar. Pandai. Tu nama dia pandai. Memanglah tak ada orang sebab orang tak pergi situ dulu. Macam itulah cerita dia. Jangan buat pandai. Belajar manasik haji. Sebab tu Nabi sebut, khuzu anni manasikakum. Ambillah ibadah hajimu daripada aku, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak faham, tanya. Jangan malu nak tanya. Tanya, dekat sana ramai guru-guru yang bertauliah. Mutawif-mutawif haji ramai. Tanya je. Ustaz, macam mana nak ambil batu? Batu besar mana Ustaz? Tanya je. Tanya, dia akan tunjukkan. Batu besar ni. Jangan ambil batu bata. Mentang-mentang nak baling syaitan. Ustaz, saya geram dengan syaitan ni. Saya nak baling simen boleh? Tak payahlah sampai macam tu. Geram macam mana pun, bukannya kita suruh baling syaitan dengan simen, dengan batu bata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada seorang tok guru ni, dia ceritalah dengan saya. Dia kata apa? Kamu ni baling jamrah, baling jamrah, jamrah, baling batu ni, sebenarnya tujuan dia apa? Sebenarnya tujuan dia apa? Kenapa kita baling batu? Tujuan dia adalah sebagai simbolik. Simbolik saja untuk baling syaitan. Kena faham simbolik. Bila nama simbolik, maksudnya apa? Sebenarnya tak ada syaitan pun dekat situ. Ini dia punya geram tu. Geram dengan syaitan ni, suka kacau saya.
Syaitan pula disalahkan. Syaitan tak kacau dia pun. Baling batu bata. Biar dia meninggal Ustaz kat situ. Lepas tu Tok Guru ni kata apa? Sebenarnya kamu baling tu, syaitan tu tak kena pun. Syaitan tu dia duduk je dekat situ, dia ketawa-ketawakan kau je. Tak kena syaitan pun. Tapi kita punya geram baling tu, baling daripada jauh. Berjauh baling tu. Tak kena syaitan. Syaitan tu ketawa je kat situ. Kalau lah tuan-tuan boleh nampak apa syaitan tu buat, dia gelak-gelak kan je. Dia boleh rakam telefon. Orang ni di baling aku tak kena pun, dia ketawakannya. Sebab tu nama dia simbolik. Bila nama simbolik, jangan lebih-lebih. Buat biasa dah lah. Ambil batu kecil, baling. Nama pun simbolik. Okay. Belajar dulu manasik haji. Kemudian bila sampai di Mekah dan Madinah, waktu ibadah haji tu, jangan suka bergaduh sangat. Banyakkan tolak ansur. Lagi-lagi laki bini. Ya Allah. Dia terbawa-bawa perangai dia. Dekat rumah dia asyik bergaduh je. Dia bawa-bawa dekat Mekah dulu. Asyik bergaduh je. Duduk asing. Itu beza package dengan muassasah tamu haji. Kalau tamu haji punya package muassasah ni, suami isteri asing. Kalau package, boleh kita minta duduk satu hotel dan sebagainya. Bolehlah package. Tapi 50 juta lah. 50 ribu. Mahal lah sikit. Bila dah duduk jauh tu, telefon. Abang, abang kat mana? Aku kat sini lah, masjid ni. Engkau kat mana? Gaduh. Masjidil Haram pun gaduh. Suami isteri, biasalah tu. Abang, jom kita makan. Nak makan kat mana ni? Jomlah kita makan sana. Tak nak, saya nak makan kat sini. Ada berdebat. Kat sini sedap, kat sana tak sedap. Berdebat suami isteri. Haji tu. Tengah haji, pergi berdebat suami isteri. Tak nak, situ ada tom yam. Waktu ibadah haji, jangan bergaduh lah. Relax sekejap. Bukan lama pun, sebulan je. Balik daripada haji, nak gaduh-gaduh lah. Sebulan tu je. Jangan gaduh suami isteri. Relax dulu, tahan. 40 hari. Ini tidak, dekat sana lah dia nak bergaduh. Mana baju aku? Butang baju mana apa? Kat situ juga dia nak bergaduh. Tuan-tuan, elakkan berdebat, banyakkan tolak ansur. Lagi-lagi dengan suami isteri. Kita nak buat tawaf, buat ibadah haji, memang kena banyak tolak ansur. Sebab apa? Nah, waktu tawaf tu, bukan kita seorang je. Ramai. Lagi-lagi badan-badan kecil, pendek, kurus, lagilah. Kena pijak je. Bila dah kena pijak, kena langgar tu, sabar. Jangan marah dia. Badan dia besar. Banyakkan tolak ansur, saling memaafkan. Tengah-tengah Kaabah dekat situ dia nak bergaduh. Apa pasal kau langgar aku? Dia tumbuknya orang Arab tu. Relax lah. Itu namanya ibadah haji perlu kesabaran. Banyakkan bersabar. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara pesan Imam Nawawi. Lagi apa? Banyakkan ibadah dekat sana. Ambil peluang. Jangan main-main. Buat betul-betul. Dan perbaiki niat. Betulkan niat. Ikhlas kerana Allah. Ikhlas kita pergi sana untuk pergi menunaikan ibadah haji dan mendapat haji yang mabrur. Tuan-tuan, apa kelebihan bagi mereka yang mendapat haji yang mabrur? Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, qala Rasulullah, man hajja lillah falam yarfus wa lam yafsuk raja'a kayaumi waladathu ummuhu. Sesiapa yang mengerjakan haji kerana Allah, tidak berkata keji, tidak melakukan dosa, maka dia pulang seperti hari ibunya melahirkan dia. Siapa yang mendapat haji mabrur, pertama, dia seperti baru dilahirkan. Tak ada dosa. Bersih. Itu yang pertama. Ganjaran bagi mereka yang mendapat haji mabrur. Seperti bayi yang baru dilahirkan. Tak ada dosa.
Ganjaran yang kedua, Nabi sebut dalam hadis yang lain, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Satu umrah ke umrah yang berikutnya adalah penghapus dosa di antara kedua-duanya. Tiada balasan yang lebih baik bagi mereka yang mendapat haji mabrur melainkan syurga Allah. Jadi dua ganjaran bagi mereka yang mendapat haji mabrur. Pertama, seperti bayi yang baru lahir, tak ada dosa langsung. Satu. Yang kedua, yang layak untuk haji mabrur adalah syurga sahaja. Confirm syurga bagi mereka yang mendapat haji mabrur. Tuan-tuan, apa itu haji mabrur? Haji mabrur adalah, kalau kita lihat pendapat para ulama, antaranya haji yang diterima, mabrur. Haji yang diterima. Macam mana kita nak tahu haji kita diterima ataupun tidak? Kita dapat lihat tanda-tanda seseorang itu apabila dia pulang daripada haji. Nak tahu haji dia mabrur ataupun yang sebaliknya, tengok lepas dia balik haji. Kalau dia berubah kepada lebih baik, maka haji mabrur untuknya. Tapi kalau dia berubah kepada yang lebih buruk, maka haji tak mabrur. Tuan-tuan, yang itu antara cara kita nak tahu mabrur ataupun tidak. Mabrur ni tak boleh dibuat-buat. Sikap itu tak boleh dibuat-buat. Kalau betul dia mendapat haji mabrur, dia akan istiqamah dengan kebaikan yang dia buat. Sebelum pergi haji, dia pakai seluar pendek. Lepas pergi haji, dia pakai jubah, pakai kurta, pakai baju Melayu seluar panjang. Itu tanda dia mendapat haji mabrur. Sebelum pergi haji, dia tak suka tengok wrestling. Dia suka tengok wrestling. Tu belum pergi haji. Lepas pergi haji, dia tak tengok wrestling lah. Contoh, saya tak cakap pun wrestling tu tak boleh tengok. Tapi tak payah tengok lah. Tak payah tengok. Kalau sebelum pergi haji dia tengok, balik haji dia tak tengok lah. Itu contoh. Bila pergi, sebelum dia pergi haji, dia banyak melakukan maksiat. Lepas pergi, dia dah tak ulangi maksiat itu. Itu contoh haji yang mabrur. Kalau hajinya tak mabrur, kita boleh tahu macam mana. Sebelum pergi haji dia pakai seluar panjang, balik haji dia pakai seluar pendek. Tuan-tuan cuba bayanglah. Dia baru balik haji, pakai seluar pendek. Kita nak panggil dia, "Haji, pakai seluar pendek haji." Nak tegur pun malu. Kita yang nak tegur pun malu. Dia tak malu pakai seluar pendek. Baru balik haji, pakai seluar pendek. Elok pakai tudung sebelum pergi haji. Balik haji dia pakai pula tudung pendek. Dia tak pakai tudung. Haja, baru balik haji aja. Macam mana nak sebut tu? Takkan nak panggil orang tak pakai tudung haja. Tak sedap lah senang cerita. Tak sedap. Tak sesuai. Tak sesuai. Elok-elok dia pakai baju seluar panjang, tutup aurat. Balik haji seluar pendek. Macam tak kena kat situ. Jadi tuan-tuan, sepatutnya bila balik daripada haji, dia berubah kepada yang lebih baik. Itu yang sepatutnya. Lagi apa? Pendapat Imam Syaukani antaranya, pendapat Imam Nawawi juga, macam mana nak tahu haji kita mabrur ataupun tidak, adalah ketika mana melaksanakan ibadah haji, kita tidak melakukan sebarang dosa. Waktu dekat haji dekat Mekah tu, kita tak buat dosa langsung. Tak ada buat dosa-dosa langsung. Fokus pada ibadah sahaja. Maka dekat situ kita boleh faham dan boleh tahulah yang kita ni dapat ibadah haji yang mabrur.
Lagi apa? Kata Imam Ahmad dalam satu hadis daripada Jabir bin Abdullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah kesan daripada haji yang mabrur? Apakah kesan bagi haji yang mabrur ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menjawab, "It'amut ta'am wa ifsha'us salam." Haji mabrur itu adalah memberi makan kepada orang dan menyebarkan salam. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nak kata apa? Sepatutnya balik haji kita buat kenduri. Tapi orang kita terbalik. Sebelum pergi buat kenduri. Balik haji tak buat. Sepatutnya kita buat lepas balik baru buat. Itu tanda haji mabrur kata Nabi. Lagi bagus nak pergi pun buat, dah balik pun buat, lagi cantik. Lagi baik dekat situ. Bagi makan pada orang, apa salahnya? Tuan-tuan, itu tanda haji yang mabrur. Bagi makan dan menyebarkan salam. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Jadi dapat kita simpulkan dekat sini, haji yang mabrur adalah haji yang mana waktu melaksanakannya tidak dinodai dengan dosa. Dan apabila balik daripada haji, perangainya, sikapnya, akhlaknya berubah kepada yang lebih baik. Jadi dekat situ kita boleh tahu haji yang mabrur adalah seseorang bila berubah kepada yang lebih baik, bukan yang lebih buruk. Siapa yang dapat haji mabrur seperti bayi yang baru lahir, syurga confirm untuk dia. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, perkara yang terakhir yang saya kongsikan adalah amalan selepas balik haji. Apa yang kita boleh buat? Pertama, saya ringkaskan, banyakkan zikir. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah ayat 200, Allah berfirman, "Fa'idha qadaitum manasikakum fazkurullaha kazikrikum aba'akum au ashadda zikra." Apabila telah selesai kamu mengerjakan ibadah haji, maka banyakkanlah kamu berzikir, ingat pada Allah. Lepas selesai manasik haji, banyakkan lagi berzikir kepada Allah. Hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah, bahkan dengan sebutan yang lebih banyak lagi. Al-Baqarah 200. Lepas balik haji, apa yang kita perlu buat? Banyakkan zikir, lebihkan zikir. Kalau biasa sehari kita buat zikir 100, balik haji kita buat 1000. Macam tu contohnya. Satu. Dua, banyakkan doa. Banyakkan doa. Mentang-mentang dia dah dapat hari Arafah, dia doa dia dah makbul dah. Ustaz, doa saya dah makbul. Saya dah tak ada benda nak minta dah. Saya dah malas dah nak berdoa. Mentang-mentang dia dah dapat hari Arafah tu, belagak. Saya dah tak nak doa dah Ustaz. Jangan macam tu. Doa. Walaupun dah selesai balik haji, tetap kita banyakkan berdoa. Sebab apa? Kata Imam Sufyan As-Sauri, dia kata, "Ya man ahabbu ibadihi ilaihi man sa'alahu fa'aksara su'alah." Hamba yang paling disukai oleh Allah adalah hamba yang banyak doa kepada Allah. Itulah orang yang paling Allah suka. "Wa man abghadu ibadihi ilaihi man lam yas'aluhu wa laisa ahada kadzalika ghairaka ya rab." Dan orang yang paling Allah benci adalah orang yang tidak berdoa kepada Allah. Orang yang paling Allah suka, banyak doa dia. Orang yang paling Allah benci, yang malas doa. Tuan-tuan, maka banyakkanlah kita berdoa walaupun dah selesai balik haji. Tiga, lazimi solat di masjid. Solat berjemaah di masjid. Walaupun kita dah balik daripada haji, kita tetap kena solat di masjid.
Kenapa dah tak pergi masjid haji? Saya dah dapat haji dah. Nak buat apa pergi masjid? Confirm syurga. Oh. Belagak betul. Sepatutnya balik haji lagi rajin dia pergi masjid. Saya dah solat di Masjidil Haram. Seolah-olah saya solat 100,000 rakaat. So saya dah tak payah solat dah sebenarnya. Dia dah cover 30 tahun punya solat. Belagak juga tu nama dia. Jadi dia tetap kena pergi solat berjemaah. Yang keempat, balik daripada haji mestilah dia menunjukkan contoh yang baik kepada orang sekeliling. Hendaklah dia menjadi ejen perubah. Bila orang tengok dia, orang akan berubah kepada yang lebih baik. Itu yang sepatutnya kita buat lepas balik haji. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap tahun 4 hingga 6 juta masyarakat Islam datang ke tanah haji, tanah Mekah, tanah suci Mekah untuk berhaji. Jadi 30,000 orang rakyat Malaysia akan pergi setiap tahun. 30,000 tu bila dia balik daripada haji, dia akan bagi dakwah pada rakan-rakan dia, bagi nasihat pada orang-orang sekeliling dia. Maka makin ramai orang akan buat baik lepas tengok haji baru balik. Sepatutnya bila kita tengok haji, dia akan jadi sejuk hati tengok haji balik. Macam tu. Ini tidak. Alamak, haji dah balik, habislah lepas ni. Tenang je haji tak ada dulu. Masa haji pergi haji, kampung ni aman tuan haji. Tapi bila haji balik, kita rasa tak selamat lah tuan haji. Jangan jadi macam tu. Sepatutnya bila balik haji, kita menjadi orang yang mengubah situasi setempat, jadi orang yang lebih baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu antara perkara-perkara yang kita boleh kongsikan dalam bab ibadah haji. Banyak lagi sebenarnya, tapi itu antara perkara yang dibincangkan dalam kitab ini. InsyaAllah minggu akan datang saya akan kongsikan adab-adab bermusafir. Adab-adab bermusafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada hari-hari yang tertentu Nabi suka jalan-jalan. Bukan suka jalan-jalan. Nabi suka musafir hari apa? Ha, contoh. Ada harinya. Nabi suka musafir waktu malam ke siang? Boleh tak kalau kita nak pergi musafir seorang-seorang? Nanti kita akan bincangkan adab-adab dalam bermusafir. Ada pantang larang dia juga. Bukan suka hati main langgar je. Dan kita boleh tengok bagaimana ulama' salafus salih mereka bermusafir. Mereka juga suka bermusafir mengembara. Tapi tujuan mereka berbeza dengan kita. Orang ulama' salafus salih mereka bermusafir untuk menuntut ilmu. Tapi kita pergi Cameron buat apa? Strawberry. Nak beli apa? Beli teh. Nak beli teh dekat family store pun ada. Teh boh. Tak ada ustaz, tak sama. Kita pergi teh boh kilang dia. Sama juga teh tu. Strawberry. Strawberry family store pun ada kot. TF ada. Tak sama ustaz. Suka hatilah. Tapi beza dia apa? Kita berjalan nak dapat sesuatu keduniaan. Tapi orang salafus salih, mereka berjalan nak dapat ilmu. Itu beza kita dengan mereka. InsyaAllah kita akan kongsikan pada minggu akan datang. Yang baik datang daripada Allah. Yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku lukau lihaza wa astaghfirullahalazim alih walakum. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم أولا وآخرا وظاهرا وباطنا وقولا وفعلا وعبادة وعملا صالحا اللهم فقهنا في الدين
وعلمنا التأويل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم